kita akan memusnahkan jimat sebenarnya, ikatan gitu. Di dalam ini ikat pinggang ini ada uang apa atau aja nih kayak gini. Ini fungsinya biar kita lurus tauhid kita sama Allah. Yang kedua, ini yang kebersamaan di sini juga kita bebasin. Caranya kita bakar sambil baca ayat kursi sama-sama ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ajimat atau pusaka dengan baca ayat kursi, nggak usah takut. Jin kita bebaskan, yang kedua kita dibebaskan juga. Akhirnya kita jadi lurus, jadi ntar makin sehat, jasad dan ruhnya. Perjalanan mudah. Amin ya robbal. Kirim dah.